Bantuan pandemik COVID-19 RM200 oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAEJ. Berikutan keluhan dari masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19, MAEJ akan menyalurkan sumbangan tunai sebanyak RM200 kepada 17,000 individu menerusi bantuan khas tambahan Minha COVID-19. Apakah bantuan khas tambahan Minha COVID-19? Minha COVID-19, MAEJ, ini adalah bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor kepada individu yang sumber pendapatannya benar-benar terjejas susulan pandemik COVID-19. Peruntukan yang disediakan adalah sebanyak RM3.4 juta. Jumlah bantuan Minha COVID-19 adalah sebanyak RM200 tunai secara one-off bagi individu yang layak. Bantuan ini dibuka untuk memberi manfaat kepada 17,000 individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Tarikh permohonan akan dibuka secara dalam talian pada 1 Disember 2020 hingga 14 Disember 2020. Syarat bagi permohonan bantuan Minha COVID-19. Mestilah beragama Islam. Warga negara Malaysia. Hendaklah bermuastatin di Johor sekurang-kurangnya 3 tahun. Pemohon mestilah bukan penerima bantuan bulanan MAEJ. Antara dokumen yang perlu disertakan bersama untuk permohonan bantuan khas tambahan Minha COVID-19 adalah salinan kad pengenalan, salinan kad pengenalan pasangan dan juga slip gaji pemohon atau pengesahan pendapatan. Pautan borang permohonan bantuan tambahan ini boleh didapati secara online di www.maij.gov.my. Anda juga boleh menghubungi Ibu Pejabat MAEJ di saluran berikut untuk keterangan lanjut. Terima kasih kerana menonton. Saya mohon anda like, share dan subscribe channel ini.